Let's go. Guys, ini cara top up Octopus Card melalui mesin. Nah, harus ketemu dulu mesinnya, namanya add value mesin kayak gini nih guys. Nah, terus masukin kartunya ke dalam yang sebelah sini. Nah, masukin, gampang banget guys. Terus masukin duitnya, cepet di sini. Dia cuma bisa dua, 50 dan 100. Kalau misalnya di atas itu dia nggak bisa terima. Habis itu udah nambah, tadinya 39 dimasukin 100 jadi 139. Ini udah mencet confirmnya. Nah, keluar kartunya di sini. Oke guys, sekarang kita mau coba lagi. Sekali lagi, masukin kartu Octopus Card-nya ke dalam ini. Tekan. Ya, dia akan kelihatan. Nah, ini sebelum diisi 32,70. Nih, kita isi 100 ke dalam mesin yang sebelah kanan. Dikeluarkan. Coba masukin lagi. Oh, nggak bisa. Mungkin duitnya kurang berlaku. Masukin 100 atau 50. Nah, ini masukin 100. Nah, masuk 132 tuh. Tadinya 32 jadi 132. Nah, yang tulisan Cina ini artinya confirm nih. Pencet yang keempat, tombol keempat, confirm. Nah, ups, keluar deh. Nah, kalau ini mau dia ngecek, guys. Nah, untuk mau ngecek transaksinya bisa atau enggak, di sini nih guys. Nah, ini dia nih untuk ngecek berapa sih. Nah, ini 100. Ini riwayat yang udah dipakai aja dari. Nah, iya. Ini dia. Cukup di tap di sini aja, langsung kelihatan semuanya. Nah, di tap. Masuk 100. Ini historinya, ceritanya. Historinya. Oh, ini Octopus Card-nya kok not accepted nih. Oh. Gawat. Nah, ini contoh yang lain deh. Nah, ini Octopus Card-nya. Nah, ini 139 yang ada. Ini hasil top up-nya 100. Ini dipakainya 5546. Ini history lu pakainya nih. Oke. Oke deh. Gitu aja sih. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini kalau kamu suka. Thank you guys.